Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Azharu ngelahirake sapa Allah kula syai'in ing saben-saben suwiji-wiji li annahu krana sak temene Allah iku al-batinu zat kang persifatan batin wa inna muqtadasmihi mongko sak temene patrapane asmane Gusti Allah al-batini iya asma batin iku Allah yusyarikahu yanto ranya kutoni Gusti Allah fil butuni ing dalam piro-piro batin apa syaun suci wici walidha mengkokrono iki-iki li annahu al-batin adharong lahirake sopo Allah asya ain piro-piro suci wici kullahaya sekabahani asya ay ja'ala hadak sindati ake Allah ing asya dhahiratan ingkang dhahir wala batina lan ora ana kang batin iku maujud fiha ing dalam asya ghairahu atau ghairuhu angin Gusti Allah wa tawalan nglempit sapa Allah wujuda kula syai'in ing wujude saben-saben siji li annahu Allah iku adh-dhahiru kang dhahir ai inna muqtadasmihi sak temene tegese sak temene patrapane asmane Allah al-zahiri ya asma dhahir iku Allah yusyarikahu yen ora nyekutani ing Allah fituhuri ing dalam pertelane apa syai'un suci-suci walidha mengko krana iki-iki li annahu al-zahir towa nglempit sapa Allah wujuda kulla syai'in ing wujude saben-saben siji ailam yaj'al dekese orang dati aki sopa Allah li ghairihi maring liane Allah wujudan ing wujud min dati saking wujud zati Allah balil mukawwanatu bali utawi biro-biro perkorokan din wujud aki jami'u hayus kabani mukawwanat iku adamun mahdun ora ono kang murni wala wujudalan urana wujud iku mawujud laha kedwi mukawanat illa min wujudi angin saking wujudi Gusti Allah wa hasiluhu teh hasili madhakartu apa sing was tasbut mau iku anna min asma'i sak temeniku tetap saking berupa asmane Gusti Allah Ta'ala apa al-zohiro asma dhohir wal batina lan asma batin fasmuhu mongkote asmane Allah al-zahiru kang dhahir iku yaktadina terapi apa ismuh butuna kulli syai'in batine saben-saben suci hatta la dhahira sing ora ana kang dhahir iku maujud mahus sartane Allah wayantawi mongko dadi kelempit kina idin indal nalikane yaktadi butuna kulli syai'in apa wujudu kulli syai'in wujude saben-saben siji wasmuhu te asmane Allah al-batin iku yaktadina terapi apa ismuhu zuhura kulli syai'in ing pertelane saben suci la batina urano batin iku mawujud mahu sartane Allah paya daru mongko pertelo indaka indal nalikane mongko nempuni yaktadi zuhura kulli syai'in apa wujudu kulli syai'in wujude saben-saben suci-suci aibi wujudi tegsi kelawan wujudi Gusti Allah wal haqqu ta'ala mengko Gusti utai Gusti Allah kang hak ta'ala halimahur Allah atau al-haq wa yu al-haqqu ta'ala iku al-mawjudu kang mawjud bikul ya'tibarin lan saben-saben tetembungan wala wujud ala norana wujud iku mawjud liwarihi ketuliani Allah illa bitori kitaba iang kelawan dalan manut ainda arbabil basa ing dalam mungguhe pira perungkang anduweni peningal ati bihilafi ghairihim kelawan mbedani liyane arbabil basair minal mahjubina hali tetep saking pira perungkang den aling-alingi
abaha menangake sapa Allah laka kedwi sira ai amaraka tegese perintah ing sira sapa Allah taala antang duro ing yen to ningali sira ma ing barang fil makawanati kang tetep ing dalam perkara-perkara kang maujud wa wa taima fil makawanat iku jamalul haqqi baguse zat kang hak subhanah ai anta tasadda tegese yen to ngencerake sapa sira binadrika kelan pendengar ira al-qalbi kang basa ati hatta tusyahida sehingga ningali sapa sira anna wa ing satemene Allah iku al-maujudu kang maujud fil mukawwanati ing dalam pira-pira perkara kang den wujudake ayyuz zahiru tegese kang zahir fi ing dalam mukawwanat wa ma adzina lan ora izin sapa Allah laka maring sira antakifa ingin to ningali sapa sira ma'azawatil mukawanati sarto biro-biro dhati mukawanat diantah tajiba kelawan yento kaling-kalingan sirobia kelawan dawatil mukawanat anhu saking Allah falatusyahiduhu mengkoran ningali siro ing Allah via ing dalam dawatil mukawanat sumastadala nuli ngalab dalil sopambahki musonib ala dhalika ingatasi mengkono-mengkono dawuh abahalaka antang duro wa bayyana hulan mertelake mbah kiye musonep ing zalik biqolihi kelawan dawuh Gusti Allah istadalla biqolihi Allah qul inzuru madza fis samawat kul ngucap sira unzuru padha ningalana sira kabeh madza ing apa fis samawat kang tetep ing dalam pira-pira langit fa ata mongko nekake sapa Allah bifi kelawan lafal fis sama fi niku al-zurfiyati kang fungsi dzaraf al-mu'syirati kang aweh peruh bi annal i'tibaro kelawan sak temeni pemilang-milang iku bil madrufi kelawan kang den wadahi duna dzurfi ora wadahi kula mbah ki musonab filato ifil minan wa mana soba mongko ora jenengake sapa Allah mura masang la kamaring sir al-kainati ing pira-pira perkara kang wujud litaroha supaya ningali sapa sira ing kainat tok ora walakin litaro tetapi supaya ningali sapa sira fi ing dalam kainat sira ningali maulaha ing bendarane kainat wa muradul hakim mongko tekang den kesake zat kang hak mingga saking sira iku antaroha yen to ningali sira ing kainat bi aini man kan peningali wong layaroha kang ora ningali sapa man ing kainat taroha ningali sapa sira ing kainat min haitsu zuhurihi min haitsu zuhuruhu saking sirane te pertelane Gusti Allah iku maujud biya ing dalem kainat wala taroha lan ora ningali sira ing kainat min haitsu kauniyati saking sirane bangsa anane kauniyat intahus tutup apa dawuh Mbah Kiai filatoi filminan qauluhu filatoi filminan wa syaron isyara mbah kiye musonab ila zalika maring mukono-mukono dawuh wa ma adinalaka nika wau wa ma adinalaka antakifania guna ana dalam kene-kene pagonan bikolihi kelawan dari Gusti Allah bikolihi kelawan dari Gusti Allah asyara dateng Allah nggih sae dateng musonab merapopo kul ningalana sira ungduru ning kul ngucap sira ungduru ningalana sira kabeh maza ing apa fis samawati kang tetep ing dalam pira-pira langit fataham buka sapa Allah laka kedwi sira babal afami ing lawange pira-pira paham aina bahaka tegese ngelingake Allah ing sira wa iqadha kalan gugah sapa Allah ing sira lima maring barang wa kang utama iku al matlub kang den purih mingga saking sira wa wa al matlub mingga iku musyahadatu maningali barang fiha kang tetep ing dalam samawat kama kaya barang yufamu kang difaham apa maminat durfiyati saking fi kang bongso dzaraf walam yakul lan ora dawuh sapa Allah undurus samawati ing lafal undurus samawati li allaya dullaka supaya ora nuduhake Allah ing sira utus ora nuduhake dawuh Gusti Allah unduru nggih mboten napa-napa ala wujudil ajrami ngatasé wujude kira-kira jirim patah tajibamu kaling-kalingan sopo siro biakan ajram anhu saking Allah wala tusyahidulan orani ini siro ing Allah via ing dalam ajram patah siru mungkodati opo ajram dati kemaksud dan kemaksud
ma annaha sarto satemene ajrom iku wasilatun wasilah wasilatun wasilah ilaisat krana ora ana apa ajrom ora ana ilamara wa majalia angin pira-pira nggon ningali lan pira-pira nggon ngedeng pira-pira nggon ningali wa majala lan pira-pira nggon ngedeng ya tajalla kang ngedeng biyen dalem maro isa pala hakku Gusti Allah kang hak subhana li arba bisyuti te pira-pira padha andueni ningali wa istadilulan ngalap dalil biya kelawan ajrom alaihi ngatasi Allah sapa arbabul hijabi piro-piro kang deni aling-aling summa lakara nuli nutur bah ya musannab hasila ma ing hasile barang takut jama kang dingin apa ma bikoli kelawan dawe mbah kiai musannab binjang bismillahirrahmanirrahim alharo kulla syai'in li'annahu al-batin Allah menampakkan segala sesuatu karena Allah itu yang bersifatan batin yang bersifatkan ada di dalam dan Allah menyimpan wujudnya sesuatu wa tawa wujuda kulli syai'in li'annahu al-zahir karena Allah berada di luar. Nah, sudah repot. Ono sifat batin mbek zahir mausufe mung siji ya Gusti Allah. Gusti Allah itu zahir, ya Gusti Allah itu ya batin. Piye ono barang siji kok persifatan perkara loro sing mewalian. Sepintas kita akan sulit memahami. Ana perkara siji tapi duwe sifat loro yang bertentangan. Gusti Allah iku batin. Persifatan batin Gusti Allah iku ya persifatan lahir. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Kok iso? Mengko iku urusane mangke sampean iso jawab dhewe. Dadi yang menampakkan segala sesuatu niki Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Karena apa? Ya karena Allah berada di dalamnya. Allah tersembunyi di dalamnya. Allah tersirat di dalamnya. Nah, dan Allah menyimpan sesuatu tidak tampak sesuatu itu. Karena apa? Ya karena Allah yang ada di luar. Yang batin tidak kelihatan Allah yang ada di luar ini maknanya al-batin az-zahir jadi kalau kita melihat sesuatu yang tampak niki di dalamnya ada Gusti Allah mila Gusti Allah persifatan al-batin maka jika kita tidak melihat sesuatu yang kita lihat hanyalah Allah itu memang Gusti Allah persifatan al-zahir zahir. Sedangkan sesuatu selain Allah itu semua tersimpan di dalam. Nah, semestinya angel dipaham, yakin angel dipaham. Ada sesuatu yang memang tidak bisa diucapkan. Kita paham tapi akan mengungkapkan, akan mengibaratkan itu repot. Kita ikuti ajalah keterangan Mbah Kiai ini. Jadi asma Gusti Allah batin itu artinya Gusti Allah yang menampakkan segala sesuatu. Makna batin itu berarti tidak terlihat. Gusti Allah itu di dalam. Yang tampak ini yang menampakkan ini semua Gusti Allah. Nah, nek sampean mengartikan seperti itu berarti yang lahir itu menandakan bahwa ada Gusti Allah al-batin. Nah, kemudian kalau sampean melihat Allah itu lahir ada yang sampean lihat di kanan kiri jenengan itu tidak ada semua yang ada Gusti Allah begitu sampean melihat sesuatu di sana sampean melihat Gusti Allah karena Gusti Allah yang lahir sesuatu berada di dalam maka Gusti Allah kita lihat dari sisi manapun itu bisa Gusti Allah kita lihat dari sisi manapun Gusti Allah itu mawujud
Nek awake dhewe mboten. Awake dhewe delok sangka jaba ra ketok. Ketoke sangka nek kowe mlebu. Nah, nek kowe wis mlebu, ya anane mung ning kono. Tapi Gusti Allah ning jaba ya ketok, ning jero ya ketok. Niku maksudnya awal awalu wadzahiru wa wal batin. Ngono singkate ngono. Nek digawe angel malah ora paham. Nggih. Betul, itu termasuk salah satu daripada mukhalafal hawadis itu. Gusti Allah bersifatan batin lan zahir itu mukhalafal hawadis. Sama napa tumon ana barang siji persifatan loro, sifat loro sing swa sing kebalikan. Mboten mungkin. Iki-iki saiki-iki abang padang mbek peteng ngono iki iso ora? Dina iki padang mbek peteng. Mboten sakit. Nek ora nek padang ya padang, nek peteng ya peteng. Lahir mbek batin, ketok mbek ora ketok. Barang siji persifatan ketok mbek ora ketok. Niki kan angel. Anane namung Gusti Allah. Nek kula sampean ora ketok ya ora ketok, nek ketok ya ketok. Tapi Gusti Allah persifatan batin persiapan ya. Gusti Allah persifatan batin. Ketika Gusti Allah niku kita lihat dari sisi batin, maka segala yang tampak itu adalah yang menampakkan Gusti Allah. Allah ada di balik itu semua. Kalau Gusti Allah itu kita pahami dari makna sifat zahir, maka segala sesuatu yang tampak itu adalah Allah. Semua tersimpan di dalam penampakan Allah yang kita lihat seperti itu. Nah, ini menurut orang ahli makrifat. Mulanya orang ahli makrifat itu melihat apapun di situ melihat Gusti Allah. Nek kita niku ahlul hijab. Kenapa ahlul hijab? Iyo, goleki Gusti Allah, nemokke Gusti Allah. Wis semang delok barang-barang sih. Di balik iku lagi ketemu Gusti Allah. Mulanya kalau sama niku disebut ahlul hijab. Enten sing ahli makrifat. Ahli makrifat niku sing disebut-sebut sebagai arbabus syuhud. Begitu dia melihat sesuatu ya disitulah Gusti Allah. Dan ini bedanya. Inilah sebabnya kenapa kita sulit memahami. Karena ini pemahaman harus dilihat dari kacamata arbabus syuhud, mboten arbabul hijab kados kula sampean. Jadi sepisan meneh kula sampean diarani sing ahlul hijab atau arbabul hijab. Niku sebab nopo? Sebab kita ora weruh Gusti Allah mergo nopo ketutupan karo barang-barang sing ana niki. Iso weruh Gusti Allah nek wis mikir dawa barang sing nutupi iki sampean buka ati sampean ilang. Mangke lagi ketemu Gusti Allah. Mula kita arbabul hijab. Nek Gusti Allah, nek enten tiyang sing arbabus syuhud. Ndak tanpa ada hal penghalang begitu melihat di situ lihat Gusti Allah. Niku enten namanya pun arbabus syuhud. Nah itu yang bukan dunia kita, yang kita masih sulit ke sana. Nah bagi kita Gusti Allah sementara yang kita lihat, yang perasaan yang ada di dalam diri kita itu Allah al-batin. Yang tampak-tampak itu menunjukkan bahwa di sana ada Gusti Allah. Bagi arbabus syuhud, yang tampak ini Gusti Allah, semua tidak terlihat. Yang dilihat hanya Gusti Allah. Maka ini asma Allah az-zahir. Sampai datang. Nggih. Urunge ning ndi? Nggih. Ora mubeng ya, kuwi pancen ngono kuwi. Tak urutke wet maknane tak urutke nggih. Murat tak urutke. Gusti Allah yang menampakkan segala sesuatu karena Gusti Allah itu batin. Nah, sampean wingi wis ngakoni. Nek tidak ada wujud bersama dengan Allah. Wingi men diakoni ta? Ndak ada wujud yang bersama dengan Allah itu mboten enten. Segala sesuatu selain Allah itu hanya bayang-bayang, tidak wujud yang hakiki tidak. Maka kalau Allah itu bersifatkan batin, berarti di dalam batin itu tidak ada lagi selain Gusti Allah. Nah, niku. Yo.
ya jane ngono ya gampang gandeng wis tuwa wis kagian pikiran angel ngene. Nah, ngene iku. Maka yang ada seharusnya di batin itu tidak ada siapa-siapa, karena Allah tidak bersama dengan siapa-siapa. Yang ada hanya Allah. Yang kita lihat itu semua yang dilahirkan oleh Allah. Adharakullah syait. Nah, ketika Gusti Allah itu bersifatan zahir, mestinya apa yang kita lihat itu adalah penampakan Gusti Allah. Nah, sedangkan sesuatu di balik itu semua bersifatan batin. Karena ketika Gusti Allah itu zahir, tidak ada yang wujud bersama dengan Gusti Allah. Semuanya itu sirna, hilang. Ada adamun mahdun dibahasakan itu. Yang ada yang kamu lihat seperti bayang-bayang itu hanya kamuflase saja. Wingi pun mendikandak kita. Sing ngaling-ngalingi kowe kuwi ora barang sing wujud bareng karo Gusti. Sebab ndak ada barang wujud bareng karo Gusti Allah. Hanya ada satu, yaitu Allah. Maka sing marake ngaring-ngaringi itu hanya anggapan kita saja. Kita menganggap bahwa di situ ada selain Allah. Mulane awake dhewe ora ono Gusti Allah. Nek semua kita anggap tidak ada, yang ada hanya Allah. Misali kono pohon begitu, di situ ada Allah. Maka kita tidak akan terhijab, orang tidak akan terhalang antara kita dan Gusti Allah. Ada lagi, nggih, monggo. Fana, nggih. Lah nggih fana. Makom fana itu ketika itu orang itu sudah melebur. Dirinya melebur, meleburkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki mangke nenten kaitane karo wahdatul wujud sampe nunggalane. Dan fana, ketika orang berada di dalam makom fana itu sudah berada di dalam suasana yang lain. Sudah tidak ada taklif seperti kita itu ketika makom fana. Orang itu pada tahapan tertentu itu akan sampai kepada makom fana. Lah ketika orang dalam makom fana itu tidak taklif. Karemar sembahyang karemura, orang karemur. Tapi pada satu ketika nanti kalau dia akan dikembalikan oleh Allah, dari fana itu menuju pada bakok niku istilah niki. Artinya orang itu kembali seperti semula keadaan. De'e yo ono ketok, tapi perasaane menghadapi sesuatu itu sudah beda dengan orang yang seperti kita. Awake dhewe iki apa meneh bakok fana ora tau awake dhewe. Jadi melihat apa adanya lah. Wingi wis tak kandhake ora apa-apa lah. Banyak Gusti Allah nggawe wong kados kula sampean ku gen rame, gen macem-macem kita lihat. Yang penting kalau kita akan berusaha sing minimal saja lan rasa maksimal, semua yang terjadi itu kita akui atas kehendak Gusti Allah. Niku minimal ngoten lho. Senajan ora segera ditangkep, ono wis mikir-mikir lah ketemu oh iki kersane Gusti Allah. Ora apa-apa. Minimal itu karena kita diletakkan oleh Allah dalam kelas itu. Lah perlu ne apa awake dhewe ngaji hikam iki. Gen ngerti oh. Gen ngerti tok. Jadi ada kalanya orang ngerti itu, wong ngerti iku mampu nglakoni, ana kalane ora mampu nglakoni. Mulane nek ana wong pinter ora iso nglakoni ora sah kok payoki. Ora iso kok payoki. Sebab ana kalane dhek ngerti tapi ora mampu melakukan. Mendingan ngerti untung kita ngerti. Sehingga kalau kita ngerti itu kita ndak, kita bukan orang yang dungu tapi orang yang tahu diri, karena kita sudah mengerti dan mengakui tidak bisa melaksanakan. Ngoten niku. Niku enten rajulun layadri walayadri annahu layadri. Rajulun layadri walayadri annahu layadri. Niku sing payah. Wong kuwi wis ora ngerti. Dheweke iki ora ngerti nek awake dhewe iki ora ngerti. Paling nemeni sasi tiyang kados ngatene. Ya saora-ora awake dhewe iku ngerti nek awake dhewe iku ora ngerti. Nah. Mayan iki mayan banget yo. Mayan. Nah, seperti itu. Dados maknanya tadi Gusti Allah az-zahir arbatin kayak begitu. Kenapa Allah
Kalau kita kita mengupas Allah itu bersifatan batin, berarti yang tampak ini semua yang menampakkan Gusti Allah. Yang batin hanya Gusti Allah, karena Allah tidak wujud bebarengan karo apa-apa. Yang lain kemarin-kemarin sudah dianggap adamun mahdun. Artinya keberadaannya itu tidak hakiki. Gusti Mbah Kiai Musa itu mbayang kiki macam-macam. Awakmu nganggep barang kewujud wujud padahal ora, itu ibaratnya kowe ku numpak perahu ning kono ana ayang-ayang gwedhi, ning tengah laut ku ana ayang-ayang hitam lho, karena di atas ada mendung. Nyatane kok lewati ora ana apa-apa. Ya ora. Iku gambaran yang ada seperti itu. Mbah Kiai sudah mencontohkan bermacam-macam berbagai cara supaya kita ini paham. Dene kok ijek urung paham, ya benjen. Sering paham. Apa meneh ngamalke. Paham be urung iso. Ya. Wong yo ya werna-werna ngono wae. Wis diterima ajalah seperti itu. Ya, mula aku ki duwe suudzon. Swarga sing kelas dhuwur iki wis kebak wisane. Awake dhewe iki digawe Gusti Allah, ya salah, ya bener, ya salah, ya sadar, swargane gendek-gendekan sing cek kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti ini bisa didiskusikan secara khusus pengertian ini. Bolak-balik wingi kowe krungu kita niku mendengar al-mukawanat jami'uha adamun mahdun. Selain Gusti Allah iki murni ndak ada. Kata-kata niku sulit untuk ditangkap. Sehingga kita sering terganjal akan melihat Allah karena kita tidak paham itu. Sehingga terganjal dengan apa yang kita lihat ini. Padahal yang kita lihat ini adalah adamun mahdun. Makna adamun mahdun itu apa? Keberadaannya itu tidak hakiki. Jadi keberadaannya ada sebagai hanya nek cara bahasane basa sing uka-uka, hanya penampakan Gusti Allah mawon. Hanya karena semua yang ada itu sebagai bukti penampakan Allah. Jadi bukan itu wujud yang hakiki seperti itu, sehingga dia bersanding dengan wujudnya Gusti Allah. Semoga lah, Bismillahirrahmanirrahim. Aba halaka antang zurama fil mukawwanat wa ma adinalaka antakifa ma adawatil mukawwanat. Nah niki. Allah mempersilahkan kepada kalian semua apa yang ada. Jadi melihat, mempersilahkan sampean melihat apa yang ada di dalam alam semesta ini. Tapi Allah tidak mengizinkan kalian hanya sekedar melihat pada fenomena lahir. Fenomena lahir, keadaan lahir. Ini mboten. Di dalam ayat dawuh Gusti Allah, ungduru kuling duru madza fis samawat. Ini artinya Allah memberikan isyarat supaya kita itu kalau melihat itu melihat apa yang ada di dalam alam semesta ini. Tidak hanya sekedar melihat alam semesta ini fenomenanya seperti atap itu, enggak. Nah, selama ini bagaimana kita melihat alam ini? Ya melihat alam ini itu kita hanya melihat apa yang kita lihat dengan mata kepala. Tapi Gusti Allah perintahnya tidak begitu. Perintahnya Gusti Allah, lihatlah apa yang ada di dalam langit itu. Wa fi anfusikum afala tatafakkarun. Di dalam dirimu, jangan melihat dirimu, tapi apa yang ada di dalam dirimu. Mari kita berpikir. Nah begitu. Piyuh, niku nek dioncei, niku dadi yang macam-macam. Ketika sampean melihat orang ganteng atau ayu, sama melihat orangnya itu, gitu. Tapi Gusti Allah tidak mengendaki itu. Apa yang ada di dalam orang itu, bahkan apa yang ada di dalam diri kita, kita telusuri sejak awal. Allah ratakan pikiran kita. Kita ini dari, ya, dari air, air mani yang kayak begitu. Sama membayangkan di dalam air mani yang seperti itu ada kepala, kan buatan ketok kan itu. Tapi di sana ada mata, ada telinga, ada irung yang mancung merah. Padahal nek ndelok nalikan dadi manis, wis mbedakke sampean. Dari situ kemudian masuk dalam rahim.
menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Setelah menjadi segumpal daging, nanti pasang balung, nanti mulai Gusti Allah membentuk kepalanya bundar, ana kepala sing gepeng utawa sing brujut mboten. Itu dari itu saja sampean mikir ngoten niku. Ora tekan. Lah Gusti Allah iku sing diperintahno kon mikir sing ngono iku aja sing lahir, lahir. Ungzuru madzafis, ya apa yang ada di dalam langit. Tidak sekedar menikmati fenomena lahir mawon. Nah, niku. Ya nek bahasane sampean niku ya wis bener. Kita anu wisata religi wis bener. Tadabur wis bener. Bener tapi niku omongan sing apik tapi disilih kanggo bohong-bohongan. Saiki iki akeh wong milih meminjam bahasa-bahasa wali itu bahasa sekali. Sing kula kandhani. Tapi dhek ora paham piye genahe sing sabar, sing tawakal kan bahasa wali kan itu. Zaman biasa ngomong wah bapak nasihat. Ngurono sithik sampean dicupuk dhewe wis wah-wah-wah. Nah, seperti itu. Di intinya Allah mempersilahkan kita melihat apa yang ada di dalamnya. Jangan sekedar kita melihat apa yang ada di luarnya. Sebab kalau sampean hanya melihat ada di luarnya, iku ora bakalan mundak pikiranmu, ora mundak. Pikiranmu ora mundak yus mandeke kono wae melihat wanita cantik, wanita domal ita meneh, wong wedok meneh. Kula napa kok bola-bali gawe contoh iku sebab sing sampean gampang paham lan ngene. Bon sampean hanya terbatas kepada kecantikan itu saja wanita itu. Tidak akan bisa menemukan rahasia-rahasia karena hanya melihat lahir. Sampean melihat gunung yang indah hanya gunung itu saja sampean lihat. Dan mata ini bisa bosan. Tapi kalau sampean melihat apa yang ada di dalamnya, bagaimana Allah menciptakan. Ini adalah penglihatan yang akan berefek pikiran yang tidak akan bisa kamu rampungkan. Arahnya untuk menemukan Allah yang menciptakan. Arahnya untuk kesana. Jadi Allah perintah ungduru mafis samawat, apa yang ada rahasia-rahasia yang ada di dalamnya, iku supaya kowe gen iso nemokno Gusti Allah. Beda. Pikirane dokter karo pikirane ahli tasawuf beda. Dokter ngerti nek di awak niki ada berapa tulang, itu ada 500 berapa tulang, terus ada apa itu ada otot-otot, ada sambungan sel-sel. Dokter ngerti. Tapi ngertine dokter iki kanggo nambani nek mbok menawa lara. Tapi nek wong ahli tasawuf ya kudu ngerti, ngertine nggo apa? Kanggo menemukan Gusti Allah. Niku bedane. Bedane ngono kuwi, antarane dokter mbek tabib. Sama-sama ngerti. Imam Ghazali tahu orang-orang yang pinter. Nek sampean gelem mikir tahu. Karena ora gelem mikir. Ya. Nenek kula sampean ngrasa bodho iki ora sa wong liya sing ditalahke. Awake dhewe sing salah mergo ora gelem mikir. Wong Gusti Allah padha-padha menungso ndekeki akal, padha bareng-bareng ndekeki akal. Padha akale kula sampean secara fisik nggih padha. Nek ora percaya dibedhel gedhe pira uteke kula kalih uteke sampean kalih uteke wong-wong. Padha. Hanya karena kita malas berpikir begitu saja. Mula pertanyaan-pertanyaan Gusti Allah dalam ayat-ayat lain itu selalu mengisyaratkan supaya kita itu melihat hakikat sesuatu untuk menemukan kebesaran Allah. Misalnya afala yang guruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nek kowe ndelok unta, aja kok menikmati secara fisik mawon. Coba teruskan bagaimana unta itu dijadikan oleh Allah. Hanya dari bahan yang seperti itu terus bisa kayak begitu. Nah, dalam rangka untuk menemukan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kersa, Allah hanya satu. Sebab kalau Allah dua mesti untuk rusak. Pangeran siji kepengen sikile kaya ngene, siji kepengen sikile kaya ngene. Samener muni yo pangeranmu kerja sama ora ana pangeran kerja sama. Nek kerja sama berarti sing siji lemah, saling menolong. Berarti Gusti Allah niku mboten kuwasa. Mulane ana pangeran loro, donya niku bakal rusak. Nah, niku kon mikir-mikir ngono kuwi. Nah,
Nggih lajeng terus dan riku fatahalaka babal afwan. Jadi Allah membukakan bab pintu pemahaman kita agar kita bisa menemukan Allah Subhanahu wa taala. Pun niku intine ngoten. Kalau kita mengerti hanya sekedar untuk konsumsi lahir, gen urip iku gen langgeng iki obate iki ngene hanya sekedar wah weh mawon. Nah, itu terbatas waktunya, terbatas. Saman ngerti iki soal gizi iki ngene semarai sehat, iki vitamine iki ora bakalan iso lawas. Nek sampean wis sampai kepada usia-usia tertentu itu semua sudah tidak manfaat. Paling manfaat jika kita tahu tentang rahasia itu untuk menemukan Gusti Allah niki yang menjadi abadi seperti itu. Mulane beda antara pandangane orang satu dengan orang yang lain. Jadi apa yang perhatikan apa yang terdapat di langit itu, di dalam langit itu. Jadi bukan lihatlah langit itu. Oke. Bukanlah lihat langit itu. Pacaran yo tuwa barangan iso pacaran. Linggih delok langit. Nggon pinggir laut atau nggon gunung. Bintang-bintang, wah, terus gawe puisi ngoten. Wajahmu seperti bulan. Padahal nek kaya bulan malah ting pocel malah. Wajahmu ada mendung malah. Hanya dilihat menikmati lahir mawon, bintang yang kelap-kelip. Wis bar kuwi bar, tetapi kalau sampean bisa menemukan. Sampean kalau kandhani, mangke nek duwe YouTube, sampean di YouTube, sampean buka misteri alam luar angkasa. Sampean meroh gambaran matahari seperti apa. Sampean nek gelem nerusno, yes dari situlah karena kan namanya hikmah itu dhalatul mukmin, barang ilange wong mukmin. Saman ra popo njiko kok YouTube. Ora popo. Nek nyatane kuwi apik iku teke orang mukmin. Jadi aja terus alergi kok sing ngomong kae ora masalah. Sing ngomong kae ora masalah. Nek kapan iku bener iku teke wong mukmin. Mulane ngendika ungzur maqal wala tandur mangkal. Lihat apa yang dikatakan jangan lihat orangnya. Tapi nggih menawane ana wong ngomong ora sesuai karo kata-katane iku salah wonge dhewe. Yang penting kita melihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Nah, carilah di mana yang sekiranya bisa membangkitkan pikiran kita, bisa mencerdaskan pikiran kita. Mula nek ndelok YouTube barang ngoten niku kula kandhani golek sing apik-apik. Milih sing sae sae untuk menambah pengalaman kita. Aja mung ndelok prank tok. Ya nyanyian-nyanyian, ya nyanyian, tapi sing iso entuk ganjaran. Nyanyian kan ana sing entuk ganjaran, misale sampean nyanyake selimut putih urang niku. Lagune enak entuk ganjaran. Bila Israel datang memanggil, badan terbujur di pembaringan. Enak to niku nggih. Entuk ganjaran niku. Sekujur tubuh akan menggigil seluruh badan kan kedinginan. Niku podo karo eling-eling siro menungso ojo siro banget-banget wenmu bunga no. Podo karo niku. Jadi kita ambil sisi-sisi keuntungan ukhrawinya, batinnya, jangan sekedar mandek untuk mang lahir-lahir mawon. Gusti Allah anggone dawuhke ungduru mafis samat supaya kita iki ben paham. Gusti Allah membuka pintu paham gen awake iki paham. Sebab barang-barang yang dilihat hanya secara fisik iku mandek, gak ono kelanjutan. Delok kuwi langit, delok iku bintang yang indah, delok iku laut, sampean mung delok enak etok, bar kuwi bar. Enggak ada kelanjutan untuk konsumsi batin kita. Nah, nurate niku ngoten. Nggih. Iya, iya. Ya, untuk anu setidak-tidaknya untuk ngapusi nafsu. Nafsu ini kena joro norono sing anu saban mikir-mikir sing ape-ape. Yang nafsu ini. Wawak dhewe niku wis wawak kesel, cangkem kesel, tapi nafsu niku ora iso kesel. Nggih mboten. Wis ngantuk niku lho nafsu ora iso kesel. Pikiran niku was
piye mlakune pikiran padahal awak wis layah-layah wis loyo. Nah niku kados pelajaran kalau wau mbah-mbah kiai riyen niku torekoh niku melawan nafsu niku torekoh. Jadi torekoh pakai zikir, pakai wirid niku nomor loro. Nomor siji bagaimana melawan nafsu. Nah niku abote katene nek kula sampean sing didisikno niku mung omongan mbok olah tok, tapi pikiran untuk melawan nafsu itu ndak ada. Sehingga wong itu tetap sembahyang wirid sewengi, tapi nek karo hal-hal sing sahabat-sahabat niku jek tetap merangsang terus karena ora dilawan. Karena dhek mung sekedar wiridan. Sesama tafsiri dhewe sing terus-terusan. Al-Fatihah.